to the show must go on, whatever happens. Diumumkan H-1 bahwa pengganti dari JCJ itu adalah seorang penyanyi perempuan juga, diva. Beliau dari negeri jiran, Malaysia. Dia adalah Dato' Siti Nurhaliza. Kalau aku pribadi, aku sangat senang karena yang dipilih itu adalah Dato' Siti Nurhaliza. Karena kebetulan tahun lalu aku nonton di Singapura, Dato' Siti menjadi salah satu bintang tamu juga. Dan di luar ekspektasi aku, dia membawakan karya-karya David Foster itu dengan sangat-sangat, wow, chef kiss. Indah banget gitu. Siti Nurhaliza masih sangat luar biasa menurut aku. Dia bawain lagu I Will Always Love You dengan sangat baik. Kemudian dia membawakan hitsnya dia di Indonesia, yaitu Bukan Cinta Biasa, It's Very Nostalgic, dan itu indah banget karena penonton nyanyi semua. Kemudian dia juga membawakan salah satu lagu yang punya tingkat kesulitan tinggi dari Celine Dion, yaitu The Power of Love, dan itu menurut aku menjawab banget, pantas gak sih Dato' Siti Nurhaliza ngegantiin JCJ? Dan jawabannya, ya silakan nikmati sendiri, udah banyak kok cuplikan di YouTube gitu ya. Menurut aku sih sangat luar biasa, sebuah prinsip yang sangat harus dimilikin sama entertainer manapun di dunia, dan promotor manapun kayaknya di dunia, dan EO manapun di dunia, yaitu the show must go on, whatever happens.